بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدتنا فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتاب. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal. Syukur kepada Allah taala, semoga Allah taala melipat gandakan pahala kesabaran akan musibah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan terima kasih atas jemputan undangan majelis pada malam hari ini, mengawali hari-hari duka cita Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Salamullah alaiha. Di tempat saya sekarang ini di Bandung sedang turun hujan cukup deras, jadi mudah-mudahan suara cukup jelas dapat terdengar oleh ikhwan atau semua. Izinkan malam hari ini saya menghadirkan dua atau beberapa ayat Al-Quran yang dalam beberapa waktu terakhir, sebagaimana mungkin juga pernah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, secara khusus kami di madrasah, di muassasah, dan insya Allah bukunya juga akan segera terbit, itu mengkaji apa yang saya sebut dengan Daqa'iqul Quran, presisi Al-Quran, ketepatan Al-Quran. Bahwa mukjizat Al-Quran itu selain semua i'jaznya itu ia memberi petunjuk, menjadi penawar, penyembuh, dan mukjizat-mukjizat teramat banyak lainnya, Al-Quran juga adalah mukjizat dari sisi bahasa, dari sisi lafaz, dari sisi kata-kata yang Allah Ta'ala turunkan. Begitu rupa sehingga Allah Ta'ala berulang-ulang menyampaikan keistimewaan Al-Quran ini, misalnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran ini berbahasa Arab supaya kalian merenungkannya, menggunakan akal kalian. Atau wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min. Kalau kalian punya keraguan atas apa yang kami turunkan pada hamba kami, maka datangkanlah surat semisalnya, surat yang seperti ini. Nah, dua ayat Al-Quran itu, yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, adalah surat At-Tur, surat ke-52. Bisa dibaca dari ayat-ayat sebelumnya. Saya mengambil misalnya dari ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat At-Tur, surat 52, ayat 21. Ikhwan, akhwat, ibu bapak, saudara sekalian dapat juga melihat Al-Qur'annya dan menghadiahkan keberkahan pahalanya untuk almarhumin, saudara kita tercinta, keluarga, kedua orang tua, terkhusus pada al-maksumin alaihi maghfirat tahiyyat wa taslim. Menurut Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salatu wassalam, an-nadharu ilal mushaf itu rahmatan li walidain. Membaca Al-Qur'an dari mushaf, memandang mata yang memandang pada mushaf
itu mendatangkan rahmat dan ampunan bagi kedua orang tua kita. Nah, alhamdulillah minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahim. Dan orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala akan susulkan anak cucu mereka, zuriyah mereka dalam keimanan. Yang menjaga keimanan, Allah Ta'ala akan gabungkan mereka. Al-haqna, Allah Ta'ala akan susulkan, Allah Ta'ala akan gabungkan. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun dari amal-amal mereka. Setiap manusia terikat pada apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi ini doa dari kakek moyang, kakek-kakek kita, datuk-datuk kita, nenek moyang kita yang soleh dan solehah, kemudian mendoakan agar keturunan mereka itu bergabung dengan mereka dengan syarat menjaga keimanan, diimanin alhaqna bihim. Allah Ta'ala akan gabungkan tanpa mengurangi dari amal mereka sedikit pun. Ini berlaku bagi orang beriman dan keturunannya. Wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Dan kami luaskan, kami panjangkan, kami berikan bagi mereka buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Ayat ini mengisahkan bagaimana Allahyarham ayahanda tercinta itu sering menceritakan ayat ini untuk mengatakan bahwa satu saat kita dijanjikan Allah Ta'ala sebuah reuni agung, sebuah pertemuan, perkumpulan kembali bersama orang-orang yang kita cintai, kedua orang tua kita, zuriyah kita, dengan syarat mereka menjaga keimanan itu. Dan Allah Ta'ala antarkan mereka ke dalam surga. Kami tambahkan bagi mereka buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Nah, tetapi ayat berikutnya ini yang menarik. Alhamdulillah minasunim, surat At-Tur, surat 52, ayat 23. Yatanaza'una fiha ka'san la lagum fiha wa la tahkim. Yatanaza'un, tanazu' itu artinya bertengkar, berikhtilaf, sesuatu yang tidak baik, tidak pantas. Tanazu' itu anak kuat, tentu saja ingat pada tragedi hari Kamis ketika baginda Nabi SAW menyampaikan tuni bidawatin, hadirkan kepadaku dawatin ta aktub lakum kitaban, akan aku tuliskan untuk kalian itu tulisan, lan tadillu ba'di abada, kalian tidak akan tersesat sepeninggalku selama-lamanya. Para sahabat dalam menjawab permohonan the last wish of the Prophet SAW itu berbeda pendapat untuk kalimat yang lebih umum, berbeda pendapat. Tetapi di antara mereka ada yang mengatakan harus memberikan tinta dan kertas itu untuk baginda Nabi. Yang lainnya lagi sallallahu alaihi wasallam ada yang mengatakan baginda Nabi sedang sakit, ghalabahul waja', demam telah menguasai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau hajaron nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengigau, seperti kalau orang sakit kadang berbicara sesuatu yang tidak dimaksudkan. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan kalimat berikut ini, umu anni layan bagi indit tanazu, berdirilah kalian, tinggalkan aku, tidak pantas kalian bertengkar di hadapan. Nah, itu yang diriwayatkan oleh kitab-kitab ammah, kitab-kitab umum. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, layan bagi indit tanazu, tidak pantas di hadapanku itu ada tanazu, ada pertengkaran. Nah, ayat Al-Quran surat At-Tur 52 ayat 23 ini justru mengisahkan tentang penghuni surga yang melakukan tanazu.
yang bertengkar, yang dalam terjemahan bahasa Indonesia yang saya miliki, yang berebut, memperebutkan. Saya tidak tahu dalam bahasa Melayu, mungkin terjemahan Melayu padanannya apa, tapi kata tanazu itu sesuatu yang tidak baik. Bertengkar, berikhtilaf, berdebat. Dilakukan oleh ahli surga. Dilakukan oleh penghuni surga. Tadi kakek moyang yang berkumpul dengan keluarga dalam keimanan, yang anak keturunannya disusulkan, yang Allah Ta'ala panjangkan bagi mereka, tambahkan bagi mereka nikmat buah-buahan dan daging mimma yashtahun, untuk menggambarkan seluruh kenikmatan surgawi dengan fakihah dan laham mimma yashtahun, wa amdadnahum bifakihatin walahmin mimma yashtahun, apapun yang mereka inginkan di surga itu mereka peroleh, dari buah-buahan atau dari laham, dari daging. Tetapi pada saat yang sama ada satu hal yang mereka perebutkan, yang berebutnya itu tanazu. Dalam bahasa Al-Qur'annya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yatanazauna fiha. Mereka tanazu. Bayangkan di surga yang semestinya tidak ada lagi saling berlomba, berebut, ikhtilaf, dan lain sebagainya. Al-Quran dengan jelas menggunakan kata tanazu. Padahal dalam hadis baginda Nabi tadi, Sallallahu Alaihi Wasallam, la yanbaghi 'indi tanazu. Tidak pantas, tidak layak kalian itu tanazu di hadapan. Sementara ayat Al-Quran dengan tegas menyebutkan kata tanazu. Yatanaza'una fiha. Apa yang mereka perebutkan? Sekali lagi, mohon maaf saya mengulangi. Ahli surga, bayangkan kebahagiaan itu untuk kita semua kalau kita digabungkan dengan kakek moyang kita, dengan kedua orang tua kita, dengan datuk-datuk kita, dengan anak cucu keturunan kita. Alhaqna dzurriyyatahum, itu tadi. Digabungkan alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nikmat bagaimana lagi? Kebahagiaan seperti apa lagi? Di surga digabungkan dengan orang tua, dengan datuk, kakek, dengan anak cucu. Mau minta nikmat apa lagi? Setelah itu, wa amdadnahum, kami tambahkan bagi mereka bifakihatin, dengan buah-buahan, walahmin, dan daging, mimma yashtahun, apapun yang mereka punya syahwat untuk, apapun yang mereka inginkan. Kurang nikmat seperti apa lagi? Di surga digabungkan dengan keluarga yang kita cintai, dapat buah-buahan dan nikmat-nikmat surgawi lainnya. Tetapi mereka masih juga memperebutkan. Ya tanaza'una fiha. Mereka tanazu di surga itu. Apa mereka tanazu kan? Kaksan. Sebuah cawan. Sebuah piala. Sebuah gelas. Kaas. Mohon maaf kalau saya mengulang. Hanya untuk menunjukkan signifikansi kaksan. Mereka masuk surga bersama kakek moyang keturunan, beroleh buah-buahan dan daging, apapun yang mereka inginkan, masih tetap yatanazauna fiha, masih tetap memperebutkan kaksa, cawan, piala. La lagun fiha wala ta'tim. Nah, dalam tafsir, la lagun fiha wala ta'tim, ini jadi pertanyaan. Dia merujuk kepada kepada apa? Kalau dalam terjemahan Indonesia, dia merujuk kepada isi cawan itu. Jadi pada kaasan, dalam kaasan itu isinya itu tidak ada lagau dan tidak ada ta'zim, tidak ada kata-kata yang tidak bermakna, yang tidak berfaedah, dan tidak pula ada perbuatan dosa. Saya lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan bahwa lagu la lagun fiha wala ta'tim itu justru menafsirkan yatanazaun,
dalam tanazu mereka itu tidak ada lagu, tidak ada kata-kata yang tidak berfaedah, dan tidak ada pula kata-kata dosa. Karena ini tanazuknya ahli surga. Sementara tanazuknya yang duniawi, tanazuk kita sekarang di dunia, itu tanazu itu mengapa terlarang? Karena dia lagwun wa ta'tim. Karena dia kata-kata yang tak bermakna dan pasti mendatangkan dosa. Jadi dia kembali kepada yatanazaun. Karena kalau kembali kepada ka'as, isi dari ka'as itu, bagaimana membayangkan mereka berebut isi cawan yang isinya itu kata-kata yang tidak yang bukan dosa dan tidak berfaedah. Agak bagi saya tidak dapat membayangkan apa yang diperebutkan. Tapi kalau kebaliknya kepada yatanazaun, maka tersisa pertanyaan besar, lalu apa ka'as yang dimaksud? Apa piala yang diperebutkan oleh penghuni surga? Itu ayat yang pertama. Bagian ayatnya kalau kita lanjutkan kemudian, Allah Muslim, wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Dan sambil tanazu mereka itu ghilman, makhluk-makhluk surgawi yang Allah Ta'ala hadirkan untuk para penghuni surga, yatufu alaihim, tawaf di sekitar mereka, ka'annahum lu'lu'um maknun, bagaikan mutiara-mutiara yang tersembunyi, yang tersimpan. Lalu bertanyalah seorang di antara para penghuni surga itu, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Sebagian penghuni surga bertanya pada penghuni surga yang lainnya. Al-Qur'an memberikan jawabannya. Tetapi pertanyaannya itu adalah kurang lebih, mengapa kalian itu beroleh kemuliaan ini? Mengapa kalian itu masuk surga? Mengapa kalian itu Allah Ta'ala susulkan keturunan kalian, keluarga besar kalian, bergabung di surga bersama kalian? Apa yang sudah kalian lakukan? Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Apa yang kalian lakukan itu? Mereka saling bertanya. Al-Quran kemudian memberikan jawabannya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Ini jawaban yang semua ayat Al-Quran itu indah. Tetapi penghuni surga itu ketika ditanya, apa yang membuatmu masuk surga? Apa yang membuatmu Allah Ta'ala berikan karunia bisa engkau hadirkan, engkau gabungkan keturunanmu? Mereka menjawab, inna kunna qablu li ahlina musbiin. Mereka tidak menjawab atau Al-Quran tidak mengabadikan, tentu semua itu hak, karena syarat yang pertama kan biimanin, harus dengan keimanan. Tetapi penghuni surga tidak menjawab, kami beroleh karunia ini karena sholat-sholat kami. Kami beroleh anugerah ini karena puasa-puasa kami, karena wirid-wirid kami, karena zikir-zikir kami, dan lain sebagainya. Mereka tidak menjawab itu. Mereka menjawabnya, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Sesungguhnya kami ini dahulu di tengah-tengah keluarga kami, di tengah ahl kami, musyfiqin. Nah, kata musyfiqin dari kata shin fa'qaf syafaq. Kalau orangnya kita sebut syafiq, misalnya kalau laki-laki. Musyfiqin itu isim fa'ilnya. Nah, atau dalam doa kemenangan, doa kebahagiaan dari Imam Zaman aja Allah Ta'ala Farajul Syarif, wa 'alal umara'i bil 'adli wasyafaq. Dan bagi para pemimpin, para umara, kita mohonkan ya Allah karuniakan adil dan syafaq. Apa itu syafaq? Sering diterjemahkan syafaqah itu adalah rasa cinta, kasih sayang. Benar, tapi ada makna yang khusus. Syafaqah itu bahkan kalau dalam terjemahan Indonesia, dia terjemahannya inna kunna
fi ahlina musfiqin itu, kami itu waktu di tengah-tengah keluarga kami merasa takut. Itu musfiqin dalam terjemahan Indonesia. Sebetulnya makna yang lebih tepat dalam istilah dakwah Quran, musfiqin itu adalah ia takut tidak membahagiakan keluarganya. Jadi amalan yang mengantarkan ia sampai ke surga dengan seluruh karunia itu karena ia selalu berkhidmat, selalu berjuang bagaimana membahagiakan keluarganya. Takut tidak memberikan kebahagiaan untuk keluarganya, kebahagiaan untuk sesamanya, terutama keluarganya. Takut, musyfiqin. Khawatir, takut tidak dapat membahagiakan keluarga. Nah, ikhwan akhwat sekalian, saudara sekalian rahimakumullah. Dari kasih sayang itu, dari musyfiqin itu, kecintaan itu yang diteladankan oleh Sayyidatina Fatimah Az-Zahra alaihi afdhalut tahiyyat wa taslim. Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha adalah teladan musyfiqah. Teladan seseorang, sosok yang sangat mencintai sesamanya, mencintai keluarganya, dan takut dalam tanda petik, khawatir tidak dapat membahagiakan mereka. Itu musyfiqin. Jadi berjuang, berusaha sedapat mungkin untuk membahagiakan keluarganya, hatta kalau dirinya itu yang menahan segala penderitaan. Banyak riwayat yang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menangis karena melihat keadaan Sayyidah Fatimah Shallallahu Alaihi dalam keseharian beliau mendahulukan selalu keluarga, mendahulukan selalu orang lain. Ibu dan bapak tahu riwayat terkenal ketika Imam Hasan alaihissalam mendampingi ibunda tercintanya beribadah, zikir sepanjang malam. Tidak satupun doa disebut untuk beliau. Semua yang didoakannya orang lain. Semua yang didoakannya tetangga. Semua yang didoakan Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha selain diri beliau. Ketika jelang subuh, Imam Hasan alaihissalam bertanya, kemudian Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha menjawab, engkau ingat apa yang disampaikan kakekmu, al-jar, pembelajar, tetangga dulu, baru rumah sendiri. Dan Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu ke dalam doa-doa beliau. Karena beliau pribadi yang musyfiqah. Atau ketika ada seorang perempuan yang datang pada Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang satu permasalahan agama, tentang sholat, dan Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan itu. Tetapi perempuan ini mengulang lagi kali yang kedua. Pertanyaan yang sama. Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi wasallam menjawab lagi dengan jawaban beliau. Mengulanginya sampai bukan hanya 3 kali beliau bertanya. Dan dijawab lagi oleh Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan ini menjawabnya berulang-ulang sampai 10 kali. Bertanya tentang sholat pada Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidah Fatimah memberikan jawaban tanpa ada perbedaan raut wajah, tanpa ada suara yang diubah, tanpa ada gerak-gerik yang menunjukkan ketidaknyamanan. Ditanya hal yang sama sampai 10 kali. Dan Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi tetap memberikan jawaban. Sehingga perempuan ini bertanya, aku sampaikan kepadamu ini sampai 10 kali. Dan kau tetap menjawabnya dengan jawaban yang baik, dengan jawaban yang semestinya, dan seterusnya. Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sekiranya seseorang dalam perjalanan itu diringankan perjalanannya dan banyak orang membantunya, tidakkah engkau akan senang? Ya, kata perempuan itu. Kata Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali ada seseorang yang mendapatkan petunjuk karena apa yang kita sampaikan, sesungguhnya perjalanan kita diringankan. Dan beliau tidak ada raut muka
kesah dan lain sebagainya dalam dalam menjawab pertanyaan perempuan ini. Itu teladan-teladan selalu ingin menghadirkan kebahagiaan untuk orang lain dari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra salamullah. Ini yang ayat yang pertama. Ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surat Maryam. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan, saya baca dari mulai ayat ke-68 surah Maryam, surah 19 ayat 68. Fawarabbika, dimulai dengan qasam. Demi, maka sungguh demi Tuhanmu. Kalau sudah ada kalimat tersusun seperti ini, waw qasam ditambah fa, menunjukkan takkid, penegasan. Sungguh benar-benar. Fawarabbika lanahsyurannahum wasyayatina. Sungguh benar-benar kelak kami akan gabungkan mereka semua dan setan-setan mereka. Jadi manusia seluruhnya akan Allah Ta'ala kumpulkan di padang mahsyar. Akan kami kumpulkan mereka semua dan setan-setan. Tsumma lanukhbirannahum haula jahannam jathiyyan. Dan kami akan hadirkan mereka di sekitar neraka jahannam dalam keadaan berlutut. Semua manusia. Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiyya. Dan kemudian kami akan ambil dari setiap kelompok, dari setiap syiah, dari setiap golongan, dari setiap puak. Siapa di antara mereka yang menentang, yang durhaka pada Tuhan yang maha pemurah, pada Tuhan yang maha pengasih. Thumma lanahnu a'lamu bil ladzina hum aula biha siliyya. Sungguh kami lebih tahu siapa yang seharusnya didahulukan dari mereka masuk ke dalam neraka itu. Nah, wa in minkum illa wariduna. Dan sesungguhnya tidaklah kecuali setiap di antara kalian itu. Jadi kembali penegasan, illa waridua, melainkan akan memasukinya. Terjemahan Indonesia, jadi menurut ayat ini, sesungguhnya setiap kita itu akan masuk neraka. Wa in minkum illa waridua. Dalam kaidah bahasa Arab itu menunjukkan tidak ada pengecualian. Sesungguhnya setiap di antara kalian itu akan memasukinya. Karena ala rabbika hatman maqdiyah. Sesungguhnya yang demikian ini adalah ketetapan yang sudah dipastikan dari Tuhanmu. Bahkan tidak pernah Al-Quran menggunakan dua kata yang bersanding sekaligus. Hatmi itu pasti, hatman maqdiyah yang sudah ditentukan. Bahwa kita akan masuk ke dalam neraka itu. Karena ala rabbika hatman maqdiyah. Qadha yang tidak mungkin diubah. Karena itu qadha yang hatmi, qadha yang pasti. Walaupun dalam terjemahan Indonesia, sekali lagi mohon maaf saya tidak menggunakan rujukan bahasa Melayu. Wa in minkum illa waridha, kata waridnya diterjemahkan menjadi mendatanginya. Sungguh tidaklah setiap kalian kecuali akan mendatanginya. Karena dalam kaidah dalam bahasa Indonesia bisa jadi orang datang tapi tidak masuk. Jadi sekedar saya sudah datang ke rumah, tapi dia tidak masuk. Nah, menurut ayat Al-Quran ini, dalam pemahaman saya, wa in minkum illa waridwa, justru menegaskan semua kita itu sesungguhnya lebih tepat layaknya menjadi penghuni neraka. Illa waridu. Kana ala rabbika hatman makri. Yang demikian itu adalah ketentuan Tuhan yang sudah dipastikan. Nah, tetapi Al-Quran juga memberikan kepada kita harapan. Tsumma nunajjiya. Kemudian kami menolong. Jadi ayat ini, ayat berikutnya semakin menegaskan bahwa kita semua itu akan masuk ke dalam neraka. Tapi kemudian kita ditolong. Tsumma nunajjiya alladzina taqaw. Kami menolong orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu dhalimina fiha
jizya dan membiarkan orang-orang zalim di neraka itu dalam keadaan berlutut. Nah, itu ayat sekian lama juga saya baca, tetapi kemudian mata saya terantuk pada sebuah hadis, pada sebuah riwayat. Ketika bahwa kita semua ini pasti akan masuk ke dalam neraka. Wa in minkum illa waridun. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Qada yang sudah ditentukan, yang sudah pasti. Kita semua itu akan masuk neraka dalam keadaan berlutut. Tapi Al-Quran memberikan pengharapan. Wa nunajjiya thumma nunajjiya alladziina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah, ada sebuah hadis diriwayatkan dalam berbagai kitab. Dalam Kanzul Ummah dari Allamah Muttaqi al-Hindi, juz 13, halaman 91. Dalam As-Sawa'iqul Muqtithah. Dalam Usulul Ghobah. Ini semua kitab-kitab ammah, kitab-kitab umum. Dalam Dhafairul Uqbah, dalam Manaqib Imam Ali alaihissalam dari Al-Maghazili, dalam Nurul Absar dan Yanabiul Mawaddah, dan banyak lagi riwayat-riwayat kitab-kitab ammah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nada munadin yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat akan terdengar seseorang berseru, Ghuddu absarakum, tundukkan pandangan kalian, tutup mata kalian, satamurru Fatimah, akan berlalu Sayyidatina Fatimah Zahra salamullah. Saya memaknai hadis baginda Nabi yang diriwayatkan dalam berbagai kitab itu bahwa dalam ayat Al-Quran tadi, lanahsyurannahu, manusia semua akan dikumpulkan. Pada waktu manusia dikumpulkan itulah nada munadin, dengar seruan, wuddu absarakum, tutup mata kalian, tundukkan pandangan kalian, akan berlalu Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dua riwayat, dua ayat dan dua riwayat. Kita membaca ayat ini dan membayangkan, kita berlindung pada Allah Ta'ala, membayangkan kita semua berada haula jahannam jithiyya, di neraka jahannam itu dalam keadaan berlutut. Terdengar seruan itu, tundukkan pandangan kalian, tutup mata kalian, tahan penglihatan kalian itu hingga berlalu Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertanyaannya, mengapa kita diperintahkan menutup mata? Ghuddu absarakum. Mengapa kita diperintahkan menundukkan pandangan? Mengapa bahkan memandang? Bukankah kita semua berharap begitu di haula jahannam majithiyya, lalu terdengar akan berlalu Sayyidatina Fatimah sallallahu alaiha, semua kerinduan kita, kita berharap dapat memandang. Dalam penafsiran sebagian dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wasallam, mengapa diperintahkan menunduk? Karena kita tidak akan mampu memandang. Dalam penafsiran yang lain, pastilah mengapa kita tidak diizinkan? Karena kita tidak layak memandang kesucian, kekotoran-kekotoran kita, dosa-dosa kita, hingga kita disucikan, hingga kita dibersihkan. Nah, pada saat-saat seperti itu, kita mungkin menanamkan dalam hati kita kerinduan pada Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha ini, dan kita berharap dalam batin kita, kita menundukkan pandangan. Tapi pada saat yang sama kita bertawasul pada Sayyidatina Fatimah sallallahu alaiha. Kita menyampaikan kerinduan kita. Itu harapan semoga kemudian dimasukkan ke dalam umma munajjiyal ladina amanu, orang-orang yang diselamatkan
Di situ menggunakan kata nunaji, kami yang menyelamatkan. Kami yang menyelamatkan. Dan setiap kali Al-Quran menggunakan kata kami yang menyelamatkan, Allah Ta'ala itu menunjukkan Allah Ta'ala dan para malaikatnya serta orang-orang soleh yang Allah Ta'ala ridhoi. Nah, tapi pada saat yang sama, kita semua diperintahkan ghuddu absarakum, tundukkan pandangan kalian. Karena ketidaklayakan kita sesungguhnya untuk memohon pertolongan itu. Untuk diselamatkan. Cuma nunajia itu kita tidak layak. Mengapa? Karena Sayyidatina Fatimah sallallahu alaiha punya hak yang teramat besar untuk kita semua. Beliau yang selalu mendoakan. Dalam kisah yang pertama, Al-Jar Qoblandar, ketika Imam Hasan sampaikan ada sebuah salam, sejak permulaan malam hingga akhirnya, yang Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi wa doakan adalah tetangga-tetangga beliau. Adalah orang-orang lain di sekitar beliau. Mungkinkah menurut kita Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi wa tidak mendoakan para pengikutnya, tidak mendoakan para pecinta, tidak mendoakan para perindunya, tidak mendoakan dan tidak menyebut nama kita seorang demi seorang. Sedangkan beliau musfiqah, orang yang sangat khawatir, yang sangat takut kalau kita tidak beroleh kebahagiaan. Dan untuk itu, Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi wasallam punya hak yang teramat besar dari kita semua yang tidak akan sanggup, tidak akan dapat pernah kita tunaikan. Salamullah alaiha, Sayyidatina Fatimah, salamullah alaiha, disampaikan oleh Imam Ja'far alaihissalatu wassalam, kalau dalam doa tawasul, kita bertawasul pada imam alaihima tahiyat wa taslim, dan para imam kalau sakit, mereka bertawasul dengan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra salamullah alaih. Nah, pada saat-saat terakhir, pada ayam Sayyidatina Fatimah salamullah alaihnya ini, musyfiqah, keinginan untuk tidak mendatangkan duka cita, keinginan untuk tidak menghadirkan penderitaan untuk orang lain. Jadi, kunna fi ahlina min qablu musfiqin, itu sangat ingin membahagiakan pada saat yang sama tidak ingin mendatangkan duka, tidak ingin mendatangkan kesedihan, tidak ingin mendatangkan kesulitan untuk orang lain. Menurut Salma Abu Rafi, seorang yang juga berkhidmat pada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha dan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan sahabat Asma binti Umais, Abdullah bin Abbas. Beliau mengisahkan saat-saat terakhir Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha. Pada saat Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha merasakan saat-saat itu sudah dekat, beliau memanggil orang-orang di sekitarnya dan berkata, antarkan kepadaku setangkup air. Ketika air itu didatangkan, Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha kemudian meminta yang lain untuk mundur diri, untuk mundur, untuk keluar, dan beliau sampaikan bahwa beliau ingin memandikan diri beliau, mensucikan segala sesuatu yang melekat pada beliau. Dan beliau sampaikan, antarkan kepada aku sebaik-baik pakaian. Diambilkanlah sebaik-baik pakaian kepada Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha. Lalu ketika semuanya beliau sudah memandikan diri beliau, mengenakan pakaian yang terbaik, lalu beliau berbaring sallallahu alaiha dan menyampaikan kepada yang hadir, meletakkan tangan di atas, di samping kepala beliau, dan menyampaikan kepada semuanya, dari kalian, kepada kalian aku sampaikan bahwa saat rihlatku sudah dekat,
saat wafatku sudah dekat, dan aku akan berangkat dari dunia yang fana ini menemui Sang Maha Pengasih. Begitu juga berjumpa dengan ayahku Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Dan kepada kalian aku pesankan agar tidak ada seorang pun yang setelah kepergianku itu, dalam riwayat sesungguhnya jangan ada orang yang melihat keadaanku. Aku sudah bersihkan, aku sudah cuci semua yang ada padaku. Nah, para ulama menafsirkan makna terhadap apa yang Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Beliau persiapkan diri sebaik-baiknya, memandikan diri beliau sendiri, mengenakan pakaian yang terbaik, berbaring, dan tidak ingin ada orang yang mengetahui keadaan beliau. Karena beliau tidak ingin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melihat apa yang terjadi pada beliau, melihat kain pakaian yang beliau kenakan bersimbah darah. Beliau minta diantarkan pakaian yang terbaik. Tidak ini, Sayyidina Ali melihat beliau dalam keadaan yang mendatangkan duka. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, bahkan pada saat-saat terakhir beliau berpesan, karena tidak ingin mendatangkan duka, mendatangkan kesedihan untuk orang lain. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika saat tiba dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengantarkan jasad suci Sayyidina Fatimah sallallahu alaiha ke pembaringan, beliau menangis berulang-ulang, menyampaikan salam pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memohon maaf pada baginda Nabi dengan kalimat, amanati anda itu ya Rasulullah, amanat ini sudah aku tunaikan. Beliau mengambil tangan Sayyidina Fatimah sallallahu alaihi wasallam sebagai istri, mengambil perwalian dari ayahanda pada pundak Sayyidina Ali, pada amanah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sampaikan, amanati anda itu, amanat ini ya Rasulullah telah aku tunaikan. Tapi maafkan aku ya Nabi Allah. Aku menerimanya dalam sebaik keadaan, dalam seindah-indah kesempurnaan. Dan aku kembalikannya kepadamu ya Rasulullah. Dalam keadaan yang sama-sama kita saksikan, sama-sama kita ketahui dalam riwayat, menerimanya dalam sebaik keindahan, dalam sebaik kesempurnaan. Dan sekarang aku membalikkannya ya Rasulullah, maksuratan, dalam keadaan patah, dalam keadaan berdarah, dalam keadaan terselimut, dalam keadaan teraniaya. Nah, sesungguhnya harapan itu untuk dapat mengapa orang yatanazauna fiha ka'san, berebut ka'as, itu yang dimaksud dalam tafsir adalah cawan beroleh keberkahan minuman dari telaga Al-Kautsar, dari Al-Haud, berebut orang. Ahli surga ini berebut untuk dapat menikmati cawan Al-Haud. Karena dalam doa-doa riwayat A'immah alaihimus salam wa taslim, cawan yang dimaksud dari telaga Al-Haud itu, telaga Al-Haudnya, telaga Al-Kausarnya adalah telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita berharap ya, ada doa yang kalimatnya itu salam selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah karuniakan kepada kami minuman dari telaga-Mu, dari haud ada ke utar baginda Nabi,
biyadi melalui tangan a'immah kita, melalui tangan a'immah. Jadi berharap air minum dari telaga Al-Kausar dan diberi minum dari tangan a'immah al-maksumin bika'sin min sayyidati nisa'il alamin, dengan cawan, dengan piala, dengan gelas surgawi dari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semua itu adalah agar kita beroleh minuman dari telaga Al-Kausar baginda Nabi melalui tangan A'immah Al-Maksumin, melalui tangan Imam Zaman kita Hajar Allah Ta'ala Projo Syari, melalui tangan A'immah yang kita ziarahi di Ka'sin min Sayyidatin Nisa'il Alamin, melalui ka'as, melalui piala, melalui cawan dari cawan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Sayyidatin Nisa'il Alamin. Nah, yang terakhir, izinkan saya membaca sebuah narasi. Jadi hari ini kita memasuki ayam Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada saat yang sama, 2 atau 3 hari yang lalu, itu adalah hari perempuan. Bila ada Sayyidah Zainab sallallahu alaihi wasallam menjadi hari perawat. Nah, kemudian ada juga hari perempuan internasional. Jadi untuk setiap perempuan, untuk setiap yang menjadi ibu, untuk setiap yang menjadi istri, ini sebetulnya tulisan saya untuk almarhumah ibunda, untuk almarhumah, untuk arwah ibu saya, untuk mama, Allah yarham. Jadi izin saya membacakannya di bagian akhir ini. Dari mana kita mulai dapat meneladani Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi wasallam sebagai musyfiqah, sebagai orang yang paling mendahulukan kebahagiaan orang lain, sebagai teladan yang tidak ingin orang lain sedih, inginnya bahagia. Kita belajarnya dari kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Jadi berikut ini adalah tulisan atau narasi untuk ibu, setiap ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ali Muhammad. Apa yang bisa kutuliskan tentang sesosok manusia bernama ibu? Semua tentangnya telah dituliskan. Simak rangkaian puisi indah, dengarkan lantunan melodi merdu, semua tentang ibu. Ribuan kisah penggugah, tak terhitung kalimat orang-orang bijak, semua bercerita yang sama, bahwa ibulah sumber segala kebaikan, muara dari cinta, perwujudan kasih teramat luasnya. Kasih ibu tak mengenal masa, karenanya amat sulit dikira, dan kasihku kepadanya seukuran kalah saja, hanya mengenangnya pada saat-saat seperti ini. Maka ibu, kutuliskan bagimu untaian kata, bukan tentang engkau. Tidak, engkau telah diwakili jutaan suara. Izinkan aku berbicara tentang aku, tentang diriku, dan kekuranganku untuk memenuhi hakmu. Akulah anakmu yang tidak tahu diuntung, yang membalas setiap kasihmu hanya dengan mencium telapak tanganmu. Tapi tahukah engkau ibu, menghirup aroma tanganmu dalam-dalam, dalam ke dalam sanubariku. Bagi aliran listrik yang memenuhi rongga jiwa dan menggerakkan seluruh tubuhku. Setiap kali aku menciummu, tangisku terbentuk di ujung batang. Sayang, tidak kutumpahkan ia untukmu. Aku tidak ingin kau berduka. Aku tidak ingin kau bersedih. Kau begitu cepat membacaku, begitu pandai menilaiku, mengetahuiku bagai telapak tangan. Mungkin karena sering kubenamkan wajahmu, wajahku di tempat itu. Darimu ku belajar ketulusan, tapi aku berhasil menyembunyikan diriku. Aku berhasil mengenakan topeng penutup mataku. Itu yang kuperoleh dari dunia sekitarku. Aku bukan lagi aku yang dulu, yang menumpahkan segala rindu, yang menuangkan semua kata. Kehidupan telah memisahkan aku dari
Ah, andai dapat diulang waktu, akan kutempuh setiap jalan itu. Ingin kupijat kaki lelahmu, tapi ku akan berkata, terima kasih sudah cukup, nak. Tidak, ibu, tidak akan pernah cukup. Ingin ku belai lembut kepala itu, tapi ku akan berkata, aku sudah tidak sakit kepala lagi. Pernah satu saat kuantarkan seorang sahabat, ia berziarah pada pusara ibunya. Ia tekan tanah pusara itu lembut, air matanya mengalir deras. Berulang kali ia benamkan kepalanya pada tangisnya terbentang seluruh dirinya. Luruh semua benteng. Aku tidak tahu dengan apa kurangkai kata. Ratusan pujangga sepanjang masa telah mewakiliku. Aku hanya ingin kau tahu kedewasaanku telah memisahkan aku darimu. Urusanku hanya menjauhkan aku dari mungkin telah kujelajah setengah bumi hanya untuk kembali kepadamu. Ini aku buang semua topeng itu, ibuku. Aku masihlah aku yang dahulu yang merindukan setiap tatapmu. Bagaimana mungkin aku dapat mengetahui kadarmu sedang Sang Maha Pencipta menyebutmu 3 kali. Dalam kitab suci engkaulah wasiatnya untuk kami. Dan kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik pada kedua orang tua. Engkaulah ibu wasiat Tuhan. Aku tidak akan pernah dapat mempertanggungjawabkan wasiat itu. Karena itu aku bergantung padamu, pada setiap sentuhan tangan keberkahan, pada setiap sentuhan keberkahan dari tangan lembut. Izinkan aku menyandingkanmu dalam setiap doaku. Setelah salamku pada seorang putri terbaik yang aku tahu. Izinkan aku mengantarkan amalku untuknya dan untukmu. Bila kelak aku dipisahkan darimu, karena ungkap syukurku tak akan pernah sebanding dengan kasihmu. Aku titipkan engkau pada seorang insan mulia, perempuan pemurah, teladan kekasih hati, kerinduanmu dan cahaya cinta. Ia yang mendahulukan kasih seorang ibu demi suami dan anak-anaknya. Aku titipkan kau pada seorang manusia teladan seluruh wanita. Ia seorang istri yang sangat berbakti. Seorang ibu teramat berbudi tinggi. Seorang anak yang tidak henti mengabdi. Kehormatan 3 hal itu hanya miliknya seorang. Tak ada siapapun selain. Aku titipkan kau kepada. Sedangkan aku masih harus berkutat dengan noda, dengan dosa, dengan kekuranganku memenuhi hak. Bagaimana mungkin aku akan bersanding dengannya, sedangkan baktiku kepadamu tak ada sedikit debu pun di samudra Sahara kebaikanmu. Bagaimana mungkin aku akan sampai ke istana sang putri yang teramat berbakti, sedangkan ia teramat berkhidmat pada ayahnya. Anak-anak yang berbakti akan digabungkan bersamanya. Begitu indahnya ia berkhidmat, sang ayah menggelarinya Ummu Abiha, ibu untuk ayahnya. Aku tidak akan sampai ke sana. Aku bahkan tidak akan melihat kilau istana itu. Tinggal kasihmu yang kuharapkan. Kau sampaikan namaku di hadapannya. Meski aku anak yang tidak tahu diri, mohonkan padanya untuk menyebut namaku walau sekali saja. Kelak ibu tidak tahu aku berakhir di mana. Bila datang saat itu, aku bahagia kau bersama. Aku bahagia kau sebut namaku di hadapan. Aku akan selalu merindukan saat itu. Menanti saat umurnya seluruh tirai. Izinkan aku satu saat mencium telapak tanganmu, tersungkur di haribaanmu, dan di ujung sana, sang ibu terbaik, sang anak teramat berbakti, sang Ummu Abiha tersenyum melihat kita. Rabbi kirli wali wali daya, wali man nafala daya mu'minat, wali mu'mina wal mu'minat, rabbi kirlana yawma yakumun hisab, walakum minkum ala hadhi niyah wa kulli niyatin salihah ziyadatan fi syarafin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyi tayyibin tahirin khususan syarafin Fatimah Az-Zahra. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إن الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مؤمن وأخذنا غير المدين، تجدنا أسأله، وصلى على سيدنا محمد وعلى الطاهرين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. السلام على الملائكة المقربين، السلام على أنبياء الله والمرسلين، السلام على سيدتنا فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام على الحسن والحسين سيدي الشباب أهل الجنة أجمعين، السلام على الأئمة الهادين المهديين من ذرية الحسين عليهم السلام، أحسن الله لكم العزاء مصابنا بسيدة النساء العالمين. السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة، ونحن لك أولياء صابرون ومصدقون لكل ما آتينا به أبوك صلى الله عليه وآله، وآتينا به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا أنا قد طهرنا بولايتك. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا بنت خليل الله، السلام عليك يا بنت أمين الله، السلام عليك يا بنت خير خلق الله. أشهد الله ورسوله وملائكته أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موالي لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت، وكفى بالله شهيدا وحسيبا وجازيا ومثيبا. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك، التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها
وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها سيدنا محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني. تسبيح سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. الله الحمد لله. سبحان الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين إلى يوم القيامة، وارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود. يا ليتنا كنا معكم ونفوز معكم فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خصوصا doa untuk saudara kita di Palestina, berbagai tempat yang teraniaya, al-mazlumin bihaqqi sayyidatina Fatimah sallallahu alaiha al-mazlumah. Allahumma ajil li walikal faraj. Semoga Allah telah segera hadirkan Maulana Syekh bin Asyik Wazzaman dan mendatangkan sebaik jalan keluar pertolongan untuk saudara kita di sana. Al-hadhi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihatu ma'as salawat. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. صل على سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولكم منكم. Terima kasih. Mohon maaf. Baik-baik.